Tengku Zulkarnain mengkritik keras pernyataan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Cahaja Purnama, BTP, alias Ahok yang menyinggung tentang kadrun. Ia menilai pernyataan Ahok tentang kadrun tidak elok. Kemudian, ia pun menyindir identitas mantan Ahok. Ahok sebut kadrun akan demo jika dia jadi dirut Pertamina. Jika benar dia sebut kata kadrun, sungguh Ahok tidak tahu diri. Ahok NT diterima tinggal di NKRI saja mestinya sudah syukur. Sadarlah diri, cuitnya dalam akun Twitternya, @ustaztengkuzul, seperti dikutip, Sabtu, tanggal 19 September tahun 2020. Lanjutnya, ia pun mempertanyakan maksud Ahok menyinggung kadrun. Ia juga mempertanyakan istilah kadrun ditujukan untuk siapa, enak saja Ahok mengatakan kalau dia diangkat jadi dirut Pertamina, kadrun mau demo lagi. Mau bikin gaduh lagi republik ini. Maksud NTKADRUN siapa Ahok? Merek yang membela Al-Quran yang ente hina kemarin itu. Lagi pula demo itu hak rakyat yang dilindungi UUD 1945 pasal 28, tuturnya. Diketahui sebelumnya, Ahok kembali tuai kontroversi. Ia menyebut jika dirinya Direktur Utama Pertamina berpotensi membuat gaduh Indonesia. Persoalannya kalau saya jadi dirut ribut. Kadrun-kadrun mau demo, mau bikin gaduh lagi republik ini, kata Ahok Channel YouTube Point. Jadi bagaimana menurut Anda?